minta adik laki-laki, Gading dan Giselle, jadi salah tingkah nih. Hubungan antara Gading Martin dan Gisela Anastasia masih menjadi bahan perbincangan hingga saat ini. Berbeda dengan hubungan mantan suami istri yang telah berpisah, Gading Martin dan Gisela Anastasia justru tetap menjaga hubungan baik mereka. Gading Martin dan juga Gisela sepakat tetap berhubungan baik demi membesarkan anak sematawayang mereka, Gempita Nora Martin. Walaupun keduanya memilih untuk mengakhiri rumah tangga mereka, Gading dan Giselle tetap ingin menjadi orang tua yang selalu ada untuk sang anak. Mereka tak ingin Gempi tumbuh dengan figur orang tua yang tidak lengkap. Maka dari itu, apapun mereka lakukan demi tetap membesarkan Gempi bersama-sama. Bahkan tak jarang, Gading menginap di kediaman Giselle demi menemani Gempita bermain. Gempita juga diketahui sering bermalam di rumah Gading yang berada di kawasan Green Andara, Depok, Jawa Barat. Ketika Gempi sedang bersama Gading, ia mengatakan bahwa dirinya menginginkan seorang adik laki-laki. Hal ini diungkapkan Gading pada Raffi Ahmad yang videonya terekam dalam video YouTube unggahan Trans Entertainment pada Sabtu 26 April 2020. Awalnya, Raffi Ahmad menanyakan kepada Gading apakah dirinya menginginkan untuk kembali memiliki anak lagi. Gading pun menjawab bahwa saat ini ia belum tahu jawabannya. Namun, ia justru mengatakan bahwa Gempi memang meminta adik baru pada Gading dan juga Giselle yang membuat Gading menjadi kebingungan. Gempita mengatakan bahwa ia ingin memiliki seorang adik laki-laki kepada orang tuanya tersebut. Mendengar hal itu, Gading dan Giselle yang kebetulan sedang berada di tempat yang sama, hanya saling berpandangan dengan salah tingkah. Belum lama ini, Gading Martin juga diketahui berniat membeli rumah baru agar dapat segera menikah lagi. Percakapan tersebut dilakukan Raffi Ahmad dan juga Gading Martin dalam video unggahan akun Instagram @raffinagita1717. Kendati demikian, suami Nagita Slavina ini mencari tahu kesiapan Gading untuk berumah tangga lagi. Dengan nada bercanda, Gading menjawab pertanyaan Raffi tersebut dengan mengungkapkan bahwa dirinya belum siap untuk menikah lagi. Gading Martin saat ini memang dikabarkan sedang dekat dengan perempuan asal Jerman bernama Julia Hartmans. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka bertiga ya Sobat Grit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.